Pembinaan beberapa projek jalan raya di Kapit akan diberi keutamaan. Ini termasuk projek pembinaan jalan menghubungkan Nanga Semaram di Kanawit ke Kapit sejauh 72 km. Fasa pertama projek itu dijangka bermula tahun depan. Jadi hari ini saya kata, Alex, boleh mula persiapan untuk tahun ini, mula segera. JKR harus mula. Tahun depan kita tentukan mula fasa satu permulaan dan saya percaya selewatnya jauh akhir tahun depan atau 2026 jalan itu ikut jadual.